Kenapa kamu hamil? Sudah kubilang kan, aku tuh gak siap kalau kita punya anak. Aku kan masih pengangguran. Emang mau dikasih makan apa anak kita nanti? Tapi ini udah terjadi, mau gimana lagi? Kita harus tetap merawat anak ini. Enggak, aku gak mau. Kau pulang aja ke rumah ibu kau. Biar kalian berdua aja yang mengurus anak itu. Pokoknya, aku belum siap jadi ayah. Kamu jahat sekali. Kau belum tahu rasanya mengandung seperti ini. Kelak, kau juga akan merasakan apa yang kurasakan. Kau akan segera dapatkan karmanya. Apa? Kau menyumpahiku? Emangnya ngaruh? Apa? Perutku membesar? Ini gak mungkin. Lihat kan? Ternyata ini terjadi lebih cepat dari yang kuharapkan. Sekarang kau pun merasakan apa yang kurasakan. Aduh, gimana nih cara menghilangkan kutukan istriku? Masa aku harus berpenampilan seperti ini terus? Kalau nanti aku sampai melahirkan juga gimana? Kan gak lucu. Siapa itu yang nangis? Kenapa bocah itu nangis? Coba aku samperin. Hai dek, kamu kenapa nangis? Android nyangkut ke tiang listrik. Itu kan tinggi banget. Gimana cara ngambilnya? Lagian kamu masih bocil. Terlalu berbahaya kalau kamu nekat mengambilnya. Udah, mending kamu sekarang pulang minta duit sama mama kamu. Terus beli balon baru. Benarkah? Kasian sekali kamu, dek. Aku mau balon itu. Pokoknya aku mau balon itu kembali. Coba papa masih hidup, pasti dia mau mengambilnya untukku. Begini saja. Gimana kalau kakak aja yang mengambil balon itu? Beneran, kak? Kakak mau menolongku? Iya. Kakak mau menolongmu. Siapa tahu dengan berbuat kebaikan, kakak bisa terbebas dari kutukan perut hamil ini. Udah, sekarang kamu jangan nangis lagi ya. Kakak coba akan ambil balon itu. Iya, kak. Terima kasih. Kakak sangat baik sekali. Aduh. Tinggi banget tower ini. Untung aku punya skill manjat. Ternyata ada gunanya dulu sering manjatin pohon mangga tetangga. Wah, masih jauh banget ya. Baru separuh perjalanan, udah capek banget nih rasanya. Mana lagi bunting? Tahu gini, kenapa tadi pakai sok-sokan mau ngambil balonnya? Akhirnya sampai juga. Waduh, kok tiba-tiba mendung? Semoga aja gak turun hujan. Langitnya gelap banget. Waduh, kayaknya mau hujan nih. Beneran kan hujan? Mana lagi di atas tower listrik? A few moments later. Tangan! Aku kesel!